Unjuk rasa ratusan pengemudi ojek online di kantor perwakilan mereka di Kota Medan, Sumatera Utara, ricuh dan nyaris bentrok dengan polisi. Para pengemudi menuntut akun mereka yang ditutup oleh pengelola dibuka kembali. Saling dorong, ratusan pengemudi ojek online dengan polisi terjadi di depan kantor perwakilan ojek online di Komplek CBD Medan. Aksi yang awalnya berjalan damai menjadi ricuh karena pengemudi memaksa untuk masuk. Para pengemudi kesal dan tak sabar. Mereka menuntut pengelola untuk membuka kembali akun-akun yang disuspens pihak sejak terjadinya pandemi 3 bulan lalu. Mereka juga menuntut pengelola untuk mengadakan kembali insentif yang dihapus sejak terjadinya pandemi. Aksi kita adalah menuntut AH driver. Salah satu contohnya program rekan yang sangat mencekik pendapatan mitra, sehingga tidak mencukupi untuk kehidupan mitra-mitra yang ada di jalanan. Yang kedua, sistem prioritas. Sistem prioritas ini yang membuat makin mencekik lagi driver-driver kita yang ada di lapangan. Jadi kami menyayangkan terjadinya demonstrasi dari forum Aksi Merah Putih, karena Gojek pada dasarnya kita terbuka untuk menerima aspirasi, dan minggu lalu kami sudah bertemu dengan perwakilan dari forum Aksi Merah Putih untuk menampung masukan mereka, dan kami juga sudah memberikan pendapat. Kericuan mereda setelah polisi dan perwakilan pengemudi minta kepada rekan-rekannya untuk menahan diri. Mereka membubarkan diri pada sore hari, meski mengancam akan beraksi lagi bila tuntutannya tidak dipenuhi. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.